Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi jurusan TKJ. Jumpa kembali dalam pembelajaran YouTube Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran dasar desain grafis ya. Kalau kemarin kita langsung loncat di pertemuan 3, maka saya akan bahas di pertemuan 1 dan 2. Ya, untuk semester genap dimulai untuk KD-nya adalah KD 9 sampai 12. Yang pertama adalah KD menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Yang ke-10 menerapkan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek. Yang ketiga yaitu 11 mengevaluasi pembuatan desain berbasis gambar bitmap atau raster yang keempat atau dua belas mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bit, bitmap atau raster. langsung saja kita belajar pada KD pertama di semester genap ini ya menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster pada materi pokok perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Dan mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar bitmap, kita langsung masuk materi grafik atau citra bitmap juga dikenal dengan istilah raster. Jadi, kalau kita bicara tentang grafik bitmap, dikenal juga dengan istilah raster. Nah, citra bitmap ini menggunakan titik-titik berwarna yang disebut dengan pixel atau kepanjangannya picture element. Pixel-pixel tersebut ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu dengan nilai warna terdiri tersendiri dan secara keseluruhan akan membentuk sebuah tampilan. Nah, tampilan bitmap mampu menunjukkan kehalusan gradasi warna dan warna dari sebuah gambar. Oleh karena itu, format bitmap paling tepat digunakan untuk gambar-gambar dengan gradasi warna yang rumit seperti foto lukisan digital namun format bitmap ini mempunyai kelemahan di mana setiap tampilan sangat tergantung pada resolusi gambar istilahnya resolution dependent artinya setiap gambar mempunyai jumlah pixel yang pasti atau tetap akibatnya gambar bisa kehilangan detail dan juga terlihat kotak-kotak -kota atau jika ukuran diperbesar pecah ya di sini ya atau jika resolusinya diperkecil dari resolusi aslinya citra dengan format bitmap ini memerlukan ruang penyimpanan data yang relatif besar sebagai sebanding dengan ukuran dan resolusi yang dimiliki Nah dalam bentuk file citra bitmap biasanya memiliki format bmg jpg jpeg, JPEG tiff dan tiff ataupun png gambar yang dihasilkan oleh kamera digital ataupun scanner akan ditransfer ke komputer dalam bentuk citra bitmap. Software aplikasi yang digunakan dalam bidang desain grafis dan berbasis bitmap adalah Paint, Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint. Sedangkan sisanya adalah program aplikasi berbasis vektor. Paint program ini dipakai untuk memanipulasi pixel-pixel individual pada layar aplikasi ini termasuk manipulasi video, base image, dan komputer. Art nah, program paint ini membuat grafis dalam bentuk bitmap. Bitmaping merupakan keahlian komputer dalam memanipulasi individual pixel yang membangun sebuah grafis. Image editing program fungsi utama dari program ini adalah sebagai image editor atau ibarat kamar gelap elektronik. Dengan program ini, kita... Bisa memanipulasi teks, gambar atau videotape. Program ini juga dilengkapi dengan fitur color editing, correction tool, paint modules dan penghubung pada scanner. Nah, ini tampilannya ya, tapi agak blur. Yang kedua, karena ini kita tidak pakai paint ya, paint di bawaan Microsoft bisa kita buka. Yang kedua ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, atau bisa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe, Adobe System, yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Nah, perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar. Dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS atau Creative Suite. Versi 9 disebut dengan Photoshop CS2. Dan versi 10 disebut dengan Photoshop CS3 yang terakhir ini adalah Adobe Photoshop CS4. Nah, kalau yang terbaru mungkin sudah lebih dari itu ini untuk tampilannya ya untuk program atau aplikasi Photoshop yang akan kita pakai di semester genap ini nah Photoshop ini tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows macOS X dan macOS versi 9 ke atas juga dapat digunakan sistem operasi lain seperti Linux dengan bantuan perangkat lunak tertentu seperti crossover yang ketiga, Corel foto Paint. Corel Photo Paint adalah perangkat lunak buatan Corel yang digunakan untuk pengedian foto, gambar, pembuatan efek seperti ada Photoshop. Nah, perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer di digital dan perusahaan iklan perangkat lunak lain. Ini untuk tampilan. Terus kita masuk ke bagian yang kedua. kita masuk ke pembelajaran yang kedua yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar bitmap tujuannya setelah mempelajari modul ini siswa dapat mengenal photoshop mulai menggunakan photoshop menyunting image mengenal dan menggunakan layer nah ini adalah simbol ataupun eh, apa namanya itu simbol dari adobe photoshop Nah, Photoshop adalah software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Nah, Photoshop ini adalah salah satu software yang berguna untuk mengolah gambar berbasis bitmap yang mempunyai tool dan efek yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambar atau foto yang berkualitas tinggi. Nah, kelengkapan fitur yang ada dalam Photoshop inilah yang akhirnya membuat software ini banyak digunakan oleh desainer desainer grafis profesional nah, Photoshop juga banyak digunakan untuk eh, kepentingan retouching nah, retouching atau penyempurnaan foto manipulasi gambar gambar desain grafis maupun untuk pembuatan halaman web Nah untuk memulai Photoshop Atau membuka program aplikasi Photoshop CS3 yang kita pakai ya kita Nyalakan komputer kita tunggu sampai komputer menampilkan area kerja desktop. Nah, sebetulnya di eh, sebelum kita pakai tentunya kita install dulu untuk aplikasi Photoshop ya. Nanti kita bisa apa namanya download atau meminta Pak Guru untuk Photoshop ini ya. Kita install setelah itu baru eh, kita buka di all program ada Photoshop CS dua kali pada shortcut pada desktop, nah, maka akan tampil seperti ini untuk tampilan eh, apa namanya Photoshop nah, di situ ada menu bar, ada canvas, ada toolbox, ada Windows, Window palette. Nah untuk menu bar adalah menu pull down yang berisi perintah dalam Photoshop seperti menu file, edit image, layer select, select, filter, view, windows, dan help. Dan toolbox adalah alat untuk digunakan memodifikasi image atau gambar foto yang sebelah kiri tadi ya, yang sebelah kiri ini. Toolbox, kanvas adalah bidang yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan image. Biasanya ukuran kanvas akan di akan sama dengan ukuran image tapi dalam photoshop kita dapat mengubah ukuran canvas dan image sesuai dengan kebutuhan dan Windows Palette adalah yang digunakan untuk melihat atau mengatur berbagai parameter pada saat menyunting image dalam Photoshop. Untuk menampilkan Windows Palette, kita dapat lakukan dengan cara menu Windows, kemudian pilih Palette yang dimunculkan. Nah, ini adalah gambar toolbox-nya Photoshop. Sama dengan Corel Tool, kita punya toolbox-nya. Kalau di Corel Draw juga sama seperti ini ya. Ada retangular, rectangle, ada las tool, ada crop, clone, stamp, eraser tool, blur, pen tool, not hand, ada zoom tool, ada eraser tool, ada move tool, magic, Brush dan lain sebagainya dengan simbol-simbol yang bisa kalian lihat. Nah ini mohon digambar atau di apa namanya catat. Untuk Meringkas dari awal Presentasi sampai akhir ya Kalau ada gambar seperti ini Tolong di gambar agar supaya nanti Atau mungkin bisa di screenshot Atau di biar lebih jelas nantinya Nah ini adalah keterangan uh, Contohnya rectangular luar YouTube itu digunakan untuk menyeleksi Atau memblok bagian dari suatu image Dalam bentuk seleksi persegi Ya untuk tool nanti Kamu bisa baca secara pen tool digunakan untuk merancang atau mengedit part pen nah, tool digunakan untuk menggeser image jika lebar image melebihi ukuran windows move tool digunakan untuk memindah bagian image yang di blok atau layar di antara image atau image lainnya Ini masih banyak ya sampai di magic wand tool ada paint bucket itu digunakan untuk memberi warna suatu bagian dari image dengan warna foreground ground. Oke ya. Sampai di zoom tool, gunakan tombol memperbesar, memperkecil dan kalian bisa ringkas ya ini ya. Terus mengenal layer. Nah, dalam menggunakan layer kita dapat mendesain atau mengedit gambar yang ada di kanvas tanpa harus merusak atau mengganggu atau mengubah objek-objek yang ada di sekitarnya. Kalau dianalogikan, kita dapat membayangkan layar sebagai tumpukan plastik transparansi. Jadi di Photoshop ini kita akan menggabungkan beberapa gambar, ya kan? Yang akan kita tumpuk jadi satu. Nah, contohnya seperti ini ya, sebuah gambar, terus ada layer-layer, lapisan-lapisan di situ dalam dalam layer yang terpisah ada di settingan sebelah kanan ya, layer dalam layer palette. Layer background, nah ini untuk setiap kali kita membuat kanvas baru, salah satu bahaya layar akan tercipta untuk kita yaitu background. Nah, layar ini paling khas dibanding dengan layar lain. Yaitu diantaranya layar background tidak dapat dihapus. Nah, ini untuk layar backgroundnya ya, salah satu ciri eh, khasnya. Dan kita tidak bisa menggunakan fasilitas blending option, layar option opacity, fasilitas-fasilitas layar lainnya ini bisa kalian baca sendiri untuk layar background di sini ya untuk settingannya merubah layar background di situ ada kunciannya oke membuat layar baru dengan cara e, dua yaitu dengan membuat objek baru atau dengan membuat layar secara manual ini bisa kalian ringkas ya yang selanjutnya mengatur opacity layar layar diatur opacity-nya kemudian atur nilai opositinya misalkan 30% atau mengatur transparasi layar ya nah, demikian untuk pembelajaran YouTube channel kali ini kalian bisa meringkas dari awal sampai akhir pembelajaran dan siswa mempunyai buku dasar desain grafis sehingga nanti ada catatan yang akan digunakan untuk belajar. Demikian untuk belajar untuk channel. Uh, saya akhiri. Selamat siang. Salam sukses.